Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang saya akan online match melawan rating 1200-an ya, teman-teman semua. Di sini Open Sharing Channel pun ratingnya masih di 1300-an, dan sekarang kita akan lihat ya skuadnya. Nah, ini skuadnya manis manja pesona, ada feedback cam 101 dan juga si Forlan 99 ya, teman-teman semua, karena di boosting pakai MU. Wah, ini pemain saya, ini saya bawa pemain sorotan, backnya 3 sakit semua, anjay. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Konami, tolong dikondisikan Konami. Kalau pemain yang sakit itu dibagi rata, back satu atau gelandang satu, penyerang satu deh, nggak apa-apa. Ini tiga-tiganya back, anjay, sampai saya harus masukin si Davis yang lagi senyerong ke bawah, teman-teman semua, karena nggak ada lagi cadangannya. Disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Open Sharing Channel dan juga player gratisan. Hidup player gratisan. Oke, teman-teman semua, di sini juga Open Sharing Channel sebenarnya player gratisan, karena memang akun Open Sharing Channel ini benar-benar pure dibangun dari tahun 2017 ya, PES 2017. Dan kalaupun beli koin, biasanya kalau ada event Black Friday aja sih yang diskonan gede-gedean kayak gitu tuh, teman-teman semua. Kalau nggak ada eventnya, buat apa sih beli koin mahal, anjay? Dan di sini teman-teman semua, Open Sharing Channel menggunakan perpaduan squad iconic moment dan juga pemain sorotan. Dan di sini player gratisan menggunakan perpaduan antara iconic moment dan juga legend player, teman-teman semua. Boom! Astagfirullahaladzim! Forlan, ya Allah, Forlan 99, teman-teman semua, manis manja mempesona. Ini openingnya aja belum beres, sudah kebobolan aja. Kita akan langsung saja mencoba untuk mencuri kesempatan long ball. Oke, di sana ada Rumeli, dia diberikan ke samping saja, di sana ada Messi. Pam! Ya, masuk, baik. Oke, sekarang kita baru lanjutkan openingnya lagi, teman-teman semua. Oke, di sini teman-teman semua, sebenarnya saya curiga si player gratisan ini adalah subscriber setia dari Open Sharing Channel, karena iconic momennya banyak banget, teman-teman semua. Jadi untuk Anda player gratisan, apabila Anda subscriber setia Open Sharing Channel, silahkan untuk komen saja di bawah. Dan untuk matchnya ini saya lupa lagi, teman-teman semua, kapan ini matchnya ya, 2 atau 3 minggu ke belakang deh kayaknya saya recordnya. Cuma sekarang baru sempat saya upload, karena 2-3 minggu ke belakang ini banyak sekali updatean PES, teman-teman semua. Dan tentunya Open Sharing Channel lebih mengutamakan konten tentang pembaruan eFootball PES Mobile dan juga tentunya event-event terbaru dari eFootball PES Mobile tahun 2020. Jadi, pembaruan eFootball PES Mobile tahun 2021, Open Sharing Channel aja. Sekali lagi, Open Sharing Channel aja. Dan juga tentunya, saya lebih mengutamakan untuk bikin konten Baginda Bradley, teman-teman semua. Karena tentunya, striker yang sangat mematikan ini luar biasa sekali, teman-teman semua. Pergerakan off-ball-nya itu mampu mempengaruhi mental kiper kita. Seperti itu, sehingga kan kemarin 2 match itu kipernya pada blunder semua. Yaitu karena efek dari Baginda Bradley lah, teman-teman semua. Oke, lanjut saja. Oke, Romani guys sendirian, luar biasa, ini ada bola gratisan, apa yang terjadi? Kita langsung tendang manis manja pesona. Gol! Masuk! My God! Wah, ini karena saya lagi ngepas ya pas ngomorin Baginda Bradford. Tiba-tiba kipernya pun blunder, backnya tuh kipernya sih yang blunder tuh ya. Pokoknya intinya blunder lah, seperti itu. Kan luar biasa, teman-teman semua. Baginda Bradford itu dengan kamu membicarakannya saja, lawan Anda itu kehilangan konsentrasinya. Bisa ngepas ya, anjay. Gila. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Ronaldinho. Aduh, David Beckham-nya malah ngejauh, teman-teman semua. Padahal kan saya targetnya ke David Beckham, tapi dia malah melebar ke kanan sih. Seperti itu, bukan di tengah. Oke, di sana ada Leijumberg, diberikan kepada aduh, ini berat-berat Vera-nya. Oke, lanjut saja, di sana ada Rume, dikembalikan kepada Leo Messi. Di sana ada Rume, kosong sendirian. Apa yang akan terjadi? Langsung saya kita kasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa tidak saya tendang? Oke, teman-teman semua, tidak apa-apa lah, kehilangan satu peluang aman lah, tapi krusial juga tuh peluang. Oke, lanjut saja, diberikan kepada Leo Messi. Di sana Leijumberg, langsung aja kita umpan lambung manis panjang pesona. Di sana Ronaldinho. Astagfirullahaladzim, kalau itu Fernando El Morse El Torres, wassalamualaikum, itu sayangnya itu Ronaldinho, teman-teman semua ya. Oke, lanjut saja, diberikan kepada Roberto R. Carlos. Di sana ada Matheus, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, Rume kembali di passing, langsung ada. Di sana ada Leijumberg, diberikan kepada Leo Messi. Di sana ada Rummenigge kembali, di sana ada Leo Messi, diberikan kepada Rummenigge kembali, apa langsung gol. Ya, 3-1 manis manja mempesona. Rummenigge habiskan.
Yeay, modal yang sangat bagus untuk mengakhiri babak pertama ini. Teman semua masih 3-1. Oke, lanjut saja. Di sana ada Rummenigge. Oke, masih hampir saja manis manja mempesona. David De Gea luar biasa sekali ya, teman-teman semua. Oke, diberikan kepada Leo Messi kembali. Di sana ada Astagfirullahaladzim, manis manja mempesona ya. Oh, ini timnya Manchester United. Ternyata saya kira Decul FC ya, tadi bajunya mirip anjay baju keduanya. Oke, dan lanjut saja. Di sini dia pencinta ikonik, teman-teman semua. Ya, pantesan sih banyak ikoniknya. Soalnya kan dia pecinta iconic moment. Oke, lanjut saja. Di sana ada Beckham. Ini Beckhamnya 101, teman-teman semua, karena dia berarti kan pakai MU dan Forlannya ini 99, teman-teman semua. Oke, di sana Rummenigge. Beckenbauer, Anda mau apa di hadapan Beckenbauer? Itu 99, Pak. Oke, lanjut saja. Di sana Rummenigge diberikan kepada Ronaldinho. Aduh, kenapa passingnya seperti itu? Oke, lanjut saja. Kita tahan sedikit, langsung aja di placing. Roberto Carlos ada di tengah. Wow. Oke, lanjut saja, kita tendang. Boom. Aduh. Ini kalau Stevie Gerrard beda ceritanya, teman-teman semua. Di sini saya lagi masih enak pakai Sile Jumbek sih, teman-teman semua, karena memang saya strateginya lagi strategi ofensif. Jadi sebelah kanannya saya pakai Le Jumbek, teman-teman semua, karena tipikalnya dia itu saya produktif. Tapi kalau saya ingin mencari keseimbangan, biasanya di RMF kanan itu saya pasangnya si Gerrard, teman-teman semua, biar enggak terlalu maju ke depan, karena tentunya saya lebih menjaga keseimbangan seperti itu kalau pakai Gerrard, teman-teman semua. Tapi kan saya pakai Le Jumbek. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Di sini kita akan memasukkan si Fernando El Morso El Torreso, teman-teman semua, dan juga tentunya sekarang kita memasukkan Gerrard karena memang kita udah unggul sih. Jadi kita harus sedikit realistis lah seperti itu. Bermainnya agak seimbang, enggak usah terlalu nyerang karena bedanya udah 2 sih seperti itu. Oke, lanjut saja. Di sana David Beckham, teman-teman semua, diberikan kepada Ronaldinho kembali. Tengahnya agak penuh sedikit. Saya agak sedikit bingung sih untuk memilih metode penyerangannya, teman-teman semua, karena ini posisinya lagi posisi ngacak sih seperti itu. Kalau misalkan posisinya lagi posisi bagus-bagus pada on position, itu saya lebih enak dalam memilih pola penyerangan yang mau saya pilih seperti itu. Nah, lihat ini passingnya agak rusak dikit sih seperti itu. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Dia udah masukin Haaland, anjay. Haaland ini super sub yang luar biasa, teman-teman semua ya. Tapi saya belum tahu nih ada skill super sub atau enggak. Cuma kebanyakan player PES itu biasanya kalau misalkan mau menggunakan metode long ball ya, setelah menit 60 ke sana biasanya Haaland dimasukkan, teman-teman semua. Oke, lanjut saja. Di sana ada Beckenbauer, dan sekarang saya lebih berani sih untuk memajukan Beckenbauer ke depan, walaupun Beckenbauer sebenarnya CB sih, teman-teman semua. Cuma saya perbantukan untuk membantu lini tengah saya, karena nyawa permainan Open Sharing Channel sih sebenarnya di lini tengah. Kalau misalkan kita bisa memenangkan di lini tengah, sebenarnya back itu tidak terlalu kepake. Tapi kalau misalkan kita udah nggak bisa menangin lini tengah, teman-teman semua, walaupun sekuat apapun back, sekuat apapun pertahanan kita, tinggal nunggu waktu, pasti kebobolan sih, teman-teman semua. Iya, capu, astagfirullah. Jim, gak ada bodinya, capu. Ya Allah, ini kayaknya harus saya pensiunkan juga ini si capu, teman-teman semua. Tapi saya agak sayang sih karena dapat si capu ini agak sulit, teman-teman semua. Tapi memang rencana awalnya si capu itu buat cadangan, teman-teman semua. Back kanan utama saya itu pakai si Hakimi, teman-teman semua. Cuma anehnya Konami, kenapa Open Sharing Channel jarang menggunakan pemain yang gak ikonik, teman-teman semua. Seperti yang kamu lihat di awal tadi, saya bawa back yang versi base player itu ada 4, teman-teman semua. Cuma anehnya 3 pemain itu sakit, teman-teman semua. Empat-empatnya sakit malah, anjay. Di sini pun saya menggunakan si Davis di sebelah kiri itu dalam kondisi nyerong ke bawah, teman-teman semua. Itu kan hampir sakit. Dan center backnya juga saya bawa si De Ligt sih, teman-teman semua. Cuma dia malah ke bawah, teman-teman semua, sehingga saya memaksakan si Maldini yang notabene-nya walaupun dia CB tapi tipikalnya itu back sayap menyerang, teman-teman semua. Saya paksain jadi CB walaupun akhirnya memang pertahanan saya agak kopong sedikit sih karena Maldini nggak terlalu bagus untuk jadi CB. Dan akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 3-2, teman-teman semua. Kalau kita lihat statistik, at least pertandingan ini Open Sharing Channel yang kontrol karena penguasaan bolanya udah 55% dan juga shot on target lebih tinggi dan juga umpan akuratnya pun lebih tinggi seperti itu. Dan mungkin itu saja, teman-teman semua, yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.